Secara singkatnya aja tentang motor ini cuy. Oke, jadi ya ini kuncinya ya, kita masukin. Anjay, ada shutter suitnya cuy, gila. Motor R25 gue aja nggak ada cuy, ya maklum lah ya, moge harus premium ya. Oke, kita bahas dari depan dulu. Ini tentunya punya udah full LED. Terus kita lihat nih remnya kan, gila, udah pakai piston yang monoblock cuy. Terus ini juga udah ada rem ABS-nya, pasti mantul nih. Serang remnya kayaknya belum pakai hell nih. Wah, gila. Terus ini gila. Keren sih ininya ya di bawah gitu bagiannya. Terus shock breaker-nya lihat, anjay. Gila nih, udah ada tabung kuningnya ini. Mirip-mirip Ohlins gitu, tapi ini Ohlins bukan. Kayaknya bukan deh ya. Dan gue ngerasa gede banget ya. Maksudnya gue kan awalnya naik R25 tuh ya, dan setelah lihat ini kotanya sih kecil lagi, pas gue rasain gede juga cuy motor ini, sumpah. Oke, langsung kita pindah aja ke dashboardnya. Nah di sini guys ya, guys yang lebih jelas ya, berisik banget ya. Oke, gue pindah tempat biar lebih jelas lagi. Dan ini gila, dashboard ini bener-bener gede banget, dan gue rasanya tuh tangguh gitu naiknya, kan stangnya tuh mirip-mirip kayak jet ski gitu. Terus kita lihat sih ada men, kita nyalahin ya. Coba kita nyalain sebenernya. Anjrit cuy, gila, lihat enggak? Udah full digital. R25 gue aja belum digital. Ya emang moge seperti ini ya, kayak tablet gitu kan, kayak tablet gitu. Katanya versi yang lainnya bisa dikonekin ke HP gitu. Itu ya HP-nya masuk ke sini, jadi kayak mirror screen gitu. Enggak tahu sih ya bener atau enggak gitu kan. Dan untuk akomodasi ini cukup besar nih. Ya, di sini penyimpanan. Dan satu fitur yang istimewa sekali adalah buka ini, buka seat sama fuelnya itu dia otomatis men, beneran sumpah. Lihat nih caranya, anjay, kebuka kan. Ini benar-benar satu fitur unggulan, nggak ada itu di R25 atau motor sport juga nggak ada. Dan seatnya ini itu kebuka sendiri gitu. Oke, kita bahas aja salian jalan ya, anjay. Sorry ya guys ya, kepotong ya, gue harus keluar buka pagar dulu. Kita bakal ngebahas first impression sambil jalan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim guys ya, sambil jalan di sore-sore hari. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, gede banget cuy. Moge men, moge. First impresi gue pertama kali pas nyalahin mesin itu, gila, gue berdecak kagum cuy. Suaranya tuh kasar-kasar gimana gitu kan. Gue punya motor tuh di rumah R25 sama ada Vario Matic gitu kan. Vario tuh Matic halus, tapi ini tuh kasar gitu. Mungkin karena ada dry class-nya kali ya. Gue gak tau sih kayak di pabrik. Dry class-nya gitu loh, kayak Ducati. Jadi suaranya tuh rada kasar gitu. Nanti kita dengerin ya, nih gue kasih video khusus tentang suaranya kasar banget gitu. Dan pertama kali langsung naik di BMW itu gede gitu. Jujur ya, pas kelihatannya sih kalau misalkan kalian dari jauh gitu ya, gue lihat kalau orang-orang yang pakai moge ini tuh kayaknya kecil, tapi pas kalian naik tuh gede gitu, lihat nih. Serasa apa ya, serasa naik jet ski, anjay jet ski tapi di darat gitu, jet darat. Dan naik moge itu memang kalian tuh ngerasa maco banget tuh, tangguh banget gitu. Soalnya kan ininya nih lihat, si stang ini gede banget tuh, lihat kan, kayak jet ski ini makanya tangguh banget. Dan gue sangat impressive sekali karena ini menu-menunya banyak banget, plus speedometer tablet. Ini
di sini ada kirinya ada menu ya, menu terus lampu jauh lampu dekat ada on off, terus di sini ada hazard ya, pas pada moge ya tentunya ada hazard gitu. Terus ini masih starter biasa. Wow, sorry. Dan yang paling gue penasaran sih ini di fitur yang di sebelah tadi. Katanya sih fitur launch control. Ini yang bahkan bisa di off-in, bisa aktif. Mungkin kalau bisa lengkap banget. Bahan-bahan motor ini terasa seperti premium cuy, beneran. Nih di sini nih ada kayak soft touch ya, kalau misalkan kalian penyambung bahan-bahannya juga suka nyokong nih ya, nyokong supaya tebel banget super bukan kotak-kotak itu lagi, dan plastiknya yang memang tebel banget jadi kekurangan gitu. Apalagi ini bodinya soft carbon gitu, kaos dalamnya apa carbon atau enggak, tapi kita lihat ya di sambil gue jalan aja tentunya banyak banget dan mobilnya pun ada di sini jadi banyak banget ada battery gue nemuin secara porsi nil di motor tuh di Ducati motor terus ada motor Eco trip 1 trip 2 ya. Dan sebenarnya ada fitur tersembunyi dari motor ini pasti kalian belum pernah tahu, yaitu adalah launch control ya. Nanti kita cobain di depan untuk launch control dari motor ini men. Nah, oke ya, kita coba cari jalan depan yang kosong dan lalu kita cobain launch controlnya. Oke, disitu aja ya, kita cobain launch controlnya. Gue dikit pertama kali nih ya, gue nyobain launch control untuk bagi motor dan enak masukkan bismillahirrahmanirrahim ya. Ntar dulu gue jadi bingung. Oke, pertama kita lihat V-belt mungkinnya V-belt power belt ya, launch controlnya. Terus ininya nih dari off kita pindahin ke A. Langsung kan tuh bener nggak kata gue langsung kan clean. Antenya ini launch controlnya udah siap. Jadi kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim, nunggu sepi dan dulu kanan biar aman. Bahan sementaranya benar-benar wah, gila, gue gak bisa ngerti men, kali
Masker ya guys, gue juga ini jujur pakai masker meskipun helmnya gue full face, tetap pakai masker gitu. Ya minimal ya kalau misalkan ini pakai masker lah gitu keluar rumah gitu kan. Minimal aja itu. Karena apa? Ya banyak yang bilang ya kalau kena aja gitu. Iya lu kena aja. Tapi kalau itu kena sama orang lain yang memang masuk risiko kan bahaya juga gitu kan, kayak lansia gitu yang rentan kan bahaya juga, kan kasihan. Mungkin lansia itu bisa kepala keluarga kan disayangin, kan orang lain belum tentu siap kehilangan orang lain gitu guys. Ini penting ya, masker anjing. First impresi pertama gue, dan jujur gue bangga banget, merasa anggun banget naik motor ini, akhirnya bisa nyobain mobil lagi gitu. Jadi bukan gue coba kan, ya mudah-mudahan kedepannya gue bisa juga mobil-mobil lagi gitu. Karena apa ya, ada posisi sendiri kan, suka kalau naik motor tuh dan sambil menikmati jalan gitu kan, itu ada posisi sendiri. Paling itu aja, santai gue, selalu pakai masker dan mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari penyakit ya, terutama di masa pandemi